Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ini saya nak masak mi goreng daging untuk keluarga. Dah lama tak bersiaran, jadi hari ini kita jumpa lagi dalam channel Resipi Cikgu Fiza. Okey, kita dah hidupkan api. Terus kita nak menumis ya. Hari ini memang banyaklah saya buat sebab untuk keluarga. Jadi saya gunakan 3 bungkus mi lah. Jadi kalau anda nak makan, nak masak sedikit, jadi adjust lah ya, dia punya bahan-bahan tu. Okey, kita tunggu sekejap minyak ni panas. Okey, kita tumiskan bawang putih dan bawang besar. Ni saya dah chop kasar eh. Bawang besar tu sebiji, bawang putih 5 ulas. Ini untuk 8 orang makan lah, lebih kurang. Okay, kita tumiskan sampai dia garing lah ya. Ada orang dia akan masuk sekali dengan cili, tapi saya nak tunggu bawang ni sekurang-kurangnya dah berbau harum, barulah saya masukkan cili ya. Dia ada garing sikit, wangi sikit. Jadi kita punya bawang dah mula harum, dah mula dah menguning. Bolehlah kita masukkan cili giling ya. Cili giling ni saya gunakan dalam 4 sudu lah ya. Terpulang lah, kalau nak lebih boleh letak lebih. Kalau nak kurang, kurangkan lah. Okay, kita tumiskan sampailah garing cili ya. Malam ni anak-anak nak makan pula mi goreng. Sebab siang tadi dah makan nasi kan. Jadi nak makan mi goreng pula lah malam ni. So dia buat tu mi goreng daging. Baik, kita punya cili dan bawang dah pun garing. Sekarang kita masukkan sos ya. Ni saya gunakan sos cili dalam 2 sudu besar dan juga kicap ya, kicap manis. Kalau suami saya, dia suka warna gelap-gelap sikit. Itu yang saya lebih guna kicap ni. Kalau anda semua tak suka, kurangkanlah kicapnya ya. Sekarang sos ni dah bercampur dengan cili tadi. Kita masukkan daging dan juga fish ball ya. Daging ni kalau nak direbus dulu pun boleh, tapi hari ni saya terus masuk yang mentah eh. Okay. Kita masukkan terus. Okey, kita gaul rata sebab daging ni tadi mentah belum masak. Jadi kita tunggu lama sikit lah ya, supaya dagingnya betul-betul masak dan keluarkan airnya. Barulah kita masukkan bahan lain ya. Baiklah, kita punya daging dah mula nak masak ya, dalam 3-4 minit juga tadi menunggu. Okey, sekarang kita masukkan telur ya. Di sini saya ada 3 biji telur yang dah dipecahkan. Kita masukkan terus ya. Okey, biar dulu, jangan di apa, kacau dulu biar dia masak.
ni nak katakan ala-ala mamak lah. Biasanya kan mi goreng mamak kan dia memang pecahkan telur. Jadi tapi yang saya punya ni tengah-tengah lah, bukan mamak dan bukan biasa. Sebab dia ada basah-basah sikit lah. Okay. Telur ni dah mula nampak putih-putih tu. Bolehlah kita macam gaulkan dengan kita punya sambal yang kita dah tumis tadi. Okay. Sebab hari ni saya masak untuk banyak kan. Jadi dia ambil masa jugalah nak masak semua bahan-bahan ni. Tapi kalau setakat untuk makan seorang dua, saya rasa dah siap dah mi ni. Okey, lepas ni kita boleh masukkan mi ya. Ini saya ada mi, memang banyak eh sebab untuk keluarga 8 orang. Okay, kita gaul rata. Sambil gaul tu kita masukkan air ya, sedikit. Sebab saya tak nak dia terlampau kering. Okey, kita gaul sehingga dia betul-betul rata lah dia punya cili tu. Dah satu rumah ni bau tumisan mi ni. Letakkan sikit api. Ini kita belum masuk lagi perasa garam ya. Garam kita belum masuk lagi. Saya ratakan dulu, kemudian barulah masukkan garam. Garam gula atau siapa nak letak serbuk perasa. Terpulanglah pada masing-masing. Okay, ini saya ada garam, gula. Yang perang tu gula perang. Okay. Ratakan dulu. Kemudian sekali baru kita masukkan sayur. Hari ini saya masukkan tauge dan daun bawang sahaja. Kalau suka nak letak carrot ke, kobis ke, itu terpulang pada selera masing-masing. Kalau saya, suami saya dia tak suka sayur lain, dia suka tauge je. Itulah ikut selera dia ni. Okey, sekarang kita masukkan sayur toge. Keluarga saya memang suka makan toge. Saya buat toge tu memang banyak lah. Sekali dengan daun bawang. Kalau nak letak sawi ke, kobis ke, terpulang. Okay. Okey, kita kacau sampailah dia rata ya. Semua dah lapar, semua dah tanya dah bila nak siap ni. Jangan tak cuba ya semua. Kawan-kawan semua. Macam saya cakap tadi, boleh kecilkanlah portionnya ya. Ikut keperluan masing-masing. Ini memang untuk ramai.
Okey, gaul rata. Masa ni bolehlah kalau nak rasa ke apa kan. Saya nak rasa lah sikit. Sekejap. Okey, dah cukup dah semua. Tinggal nak dimasakkan sikit saja lagi. Lepas tu siaplah kita punya mi goreng daging. Okey, dah siap kita punya mi goreng daging. Selamat mencuba ya. Pastikan anda subscribe channel saya, channel resipi Cikgu Fiza. Dan jumpa lagi lain kali. Okey, bye.